Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara pengambil utama hadis Syahrudin, sedang pendengar yang mulia kemasyian, kita menyambung kuliah tafsir ini mengusiai satu-satu surat Taubah, iaitu Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنؤذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Di antara orang-orang Arab Badui yang ada di kelilingmu itu terdapat golongan munafiqun, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Ikhwatul iman, dalam ayat ini peringatkan kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman bahawa meskipun masyarakat mereka itu telah kuat dan kukuh, golongan Mahajir dan Ansar telah bersatu dengan begitu setia di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tapi hendaklah mereka mengambil sikap berjaga-jaga kerana masih ada lagi munafik pun, golongan hipokrit, baik di kalangan Arab yang duduk di kawasan pembangunan atau Badui yang duduk di luar Madinah. Jadi hadar mesti ada. Penduduk dalam kota Madinah, di luarnya pun sama, ada yang memusuhi Nabi SAW. Lalu diterangkan di sini bahawa mereka ni punya sikap amat licin, licik dalam memainkan peranan nifaq itu. Kalau kita sebut dalam bahasa mudah difahami, halus pandai, sehingga pandainya mereka menyembunyikan sifat nifaq. Engkau tidak akan tahu mereka ni, sikap mereka, perangai mereka, kecuali kalau engkau amati dengan ilham, dengan bagi orang beriman adanya ilham bagi engkau yang Muhammad dan wahyu daripada kami. Muhammad SAW telah pun diberi kurnia yang tinggi oleh Allah SWT kerana dengan wahyu tersebut Nabi dapat melihat isi hati manusia. Tapi kerana sangat licinnya permainan si munafik itu, tidak juga semua dapat Nabi ketahui, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Jadi ayat ini menjadi peringatan kepada Nabi dan kepada pengikut-pengikut Nabi, berita juga bahawa walaupun nampak kukuh impaknya, tapi belum tahu di dalamnya bagaimana. Bimbang, takut ada lompang di sana sini dengan sikap-sikap munafiqun yang membahayakan kalau kamu tidak berjaga-jaga. Perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, maradu ala nifaq. Maradu ala nifaq artinya licin, licik, halus. Itu sebab kalau kita belajar bahasa Arab, marad ini marad, mimradal, amrad, merujuk kepada bahasa Arab anak muda yang manis, remaja. Kalau kita nak bayangkan, barangkali usia antara 14 hingga 18 tahun, mukanya licin, belum tumbuh kumis, belum ada janggut, ini dipanggil amrat, yang bererti licin. Dan begitu juga dari sudut bahasanya, dalam skop bahasa yang lebih luas, amrat ni maknanya penipu pun digunakan juga. Jadi setara ini mulai kat pasukan, marat ni adalah hukum-hukum tertentu, bukan marat, marat dan dimujuk. Kalau kita orang Islam dia ajar kita antara yang dipanggil sebagai kabair, kabair dosa-dosa besar, seperti disenaraikan oleh Imam Az-Zahabi dan begitu juga Ibn Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir dan Terafi Kabair, antara dosa yang dipersetujui oleh para ulama Ahlu Sunnah, seorang lelaki duduk dengan seorang lelaki muda yang keadaannya amrat, kerana boleh timbul macam-macam buruk sangka orang, tambahan pula pada zaman yang penuh fitnah ini. Sebab apa? Awasilah anak-anak. Jadilah anak-anak untuk mengetahui batasan halal haram. Kerana dosa ni bukan berlaku antara seorang lelaki dan perempuan sahaja,
malah pada ini manusia yang sudah tidak dapat dikawal nafsu kebinatangannya kadang-kadang membawa kepada perkara-perkara yang luar biasa yang tidak pernah dijangka oleh akal. Itulah dalam hubungan lelaki dengan lelaki ini. Jadi Amrad ini Yusuf Basharab, wajahnya halus, budak-budak lelaki muda ni sekali tengok kalau pakaikan tudung macam orang perempuan lah wajah. Jadi sering ini mulai kat wasrian. Kata ini juga merujuk kepada satu yang maknanya sifat nifak ini sebenarnya munafiqun ni diambil perkataan nafiqa al-yarbu. Nafiqa al-yarbu, entah apa benda dia sebut bahasa Melayu yang kita nak sebut agaknya. Ini tikus. Yang senis tikus yang duduk dekat padang pasir ni rupanya macam tikus yang kadang-kadang berjalan kakinya ke atas, tangannya ke atas, kakinya ke bawah, kadang-kadang boleh berdiri cekap seperti itu, halus. Dia ni kalau masuk lubang, kata Muhammad Mutawiyah Syarawi, kita tunggulah kat lubang ni, takkan keluar, dia keluar lubang yang lain. Kerana lubang dia ada banyak. Dia masuk di sini, pintu keluarnya lain. Kita tunggulah kalau dia nak gerak, dia tak keluar-keluar di situ. Kalau ada haiwan pemangsa seperti burung yang tangkap dia, tunggu di pintu itu sampai kiamat lah dia tak keluar. Kerana dia sudah ada pintu keluar yang lain. Maknanya berpura-pura. Maknanya bijak mencatur keadaan dirinya sehingga susah dikesan. Tindak tanduknya begitu lancar, licin. Dia buat banyak lubang. Kalau macam tikus ni gambarkan, dia kejar dia masuk lubang, dia tunggu di situ, tunggulah. Dia takkan keluar. Dia akan keluar menempuh jalan yang lain yang pernah dibuat sebelum ini untuk menyelamatkan diri. Maka orang munafik begitu juga. Itu sebab dia panggil munafik pun. Daripada nafiqah, nafiqah al-yarbun, kata Muhammad Mutawiyah Syarawi al-Marhum. Nun alif fa qaf alif hamzah al-yarbun alif lam ya ra ba wa ain. Ini tikus pada pasti yang begitu cekap, membuat lubang yang banyak. Ditahan di sini, dikeluar di tempat lain. Maka begitulah gaya hidup munafiqun yang hidupnya amat banyak dalil. Setelah ini mulia kat Austrian. Jadi dikaitkan di sini maradu ala nifak, kekal dia. Dia hidup dalam keadaan nifak itu munafiqun, hipokrit, hipokrisi, dia mampu menyelamatkan diri. Jadi orang munafik, banyak ada ayat yang kita bincangkan tentang mereka. Sifat buruk ni mendarah daging dalam diri dan keperibadian mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun tanpa bantuan daripada Allah tidak dapat mengetahui. Terus Allah jelaskan dalam surah Muhammad ayat yang ke-30, nanti ada peluang kita memuka surah Muhammad. Iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Walau nasha'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Kalau kami menghendakinya, sehingga kami akan tunjuk padamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tanda ini. Dan kamu benar-benar akan mengenali mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, gubahan-gubahan bahasa yang cantik. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Saya ingin mengatakan ayat daripada surah Muhammad ni dengan ayat ke 101 surah Taubah ni tiada sebarang kontradiksi. Kerana ayat yang menafikan pengetahuan Nabi itu turun sebelum turunnya surah Muhammad. Demikianlah tulis, ini tulis oleh Jamal dalam Hasyiah ni. Atau lebih tepat dikatakan bahawa sebagian munafikun ada yang diketahui oleh Nabi kemunafikannya dengan sifat dan tanda-tanda yang dapat difahami itu. Dan ada juga ketika turunnya ayat ini belum diketahui oleh Nabi SAW. Kemudian ayat sanu'adzibuhum maratain, kami akan seksa mereka dua kali. Ayat ini difahami oleh bahagian ulama dalam ketika itu seksa pertama bila terbongkarnya sifat nifak itu. Ada satu tafsiran oleh Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahawa Nabi pernah tegur mereka. Nabi suruh mereka keluar daripada majlis Nabi SAW. Jadi ini amat memalukan. Ini satu pandangan. Pandangan lain mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mengenakan sukatan dan menceritakan perkara ini kepada para sahabat yang lain. Ini juga merupakan satu azab buat golongan munafikun. Kerana rasanya tidak senang, rasanya tidak aman, rasanya sentiasa diganggu, sentiasa terhina. Besok ke akhirat kena azab lagi sekali. Jadi dua kali azab. Sanu'adzibuhum maratain, al-maratul ula fid dunya wal-maratul thaniya fil akhirah. Dari mereka masyarakat dalam tafsir Nazmu Durar pula oleh Imam Al-Biqai, beliau memahami seksa pertama berupa kemenangan Nabi ke atas musuh-musuh Nabi. Kan kita telah bincangkan bila Nabi pulang daripada Tabuk, golongan munafikun dia merasa amat sempit dada, tertekan, stres dia, kerana dia menjangkakan perjalanan yang panas ini pada musim yang mencabar ini tentulah akan membunuh para sahabat dan Nabi. Dan mereka pun sendiri berusaha untuk menolak Nabi daripada Aqabah yang telah dibincangkan sebelum ini. Tiba-tiba Nabi pulang selamat.
dan moral wanita meningkat. Ha, ini yang menyebabkan mereka terseksa. Dan seksa yang kedua pula, pada bila Nabi telah wafat dan kata mereka ada seksa yang pertama, jenis yang pertama, kata pandangan yang kedua, bila Nabi telah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berjaya menakluki golongan yang enggan membayar zakat dan golongan yang murtad yang rata-ratanya merupakan munafiqun. Ataupun Nabi pernah memusnahkan masjid yang mereka bangunkan untuk tujuan memecah belahkan umat Islam. Ini nanti kita akan baca dalam ayat 17. Tak lama lagi sebab ini. Walaupun yang setakhazu masjid yang dirara, masjid dirar. Ada pula yang berpendapat bahawa azab yang pertama ini kerana mereka bersedekah, beriman, berzakat, tapi dalam hati mereka ni tertekan, menyesal kerana terpaksa melakukan apa yang Islam buat. Nak masuk Islam berpura-pura kena keluar zakat. Tak nak masuk Islam, orang semua dah masuk Islam. Kalau tak masuk Islam pun kena bayar jizyah. Jadi serba-serbi ni tak kena. Jadi itulah dia tekanan dalam perasaan yang berlaku kepada mereka. Saya ini memberikan pastian. Tahir Ibn Ashur pula memahami marlatain yang dimaksudkan di sini bukannya merujuk pada bilangan yang berada di antara satu dan tiga, tapi kata beliau ni maksud marlatain ini merujuk kepada berkali-kali. Sebab Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Mulk, warji'il basara karratain, dan ulangilah pandangan kamu sebanyak berkali-kali. Jadi karra yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat keempat itu difahami dengan makna berulang-ulang. Jadi marratain yang di sini bukannya dua kali, makna berkali-kali. Mungkin pandangan ini juga ada kebenarannya, kerana marratain maksudkan sini bukannya merujuk kepada angka, tapi ia merujuk kepada berbilang-bilang, berkali-kali, tiada batasan. Memanglah kaum mukminin pun dapat mengalami seksa dunia, mengalami musibah di dunia. Tapi ketika orang beriman menghadapi musibah di dunia, mereka terhibur. Mereka yakin musibah ini semata-mata adalah penghapusan dosa, walaupun sekadar terkena duri yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ke akhirat besok mereka akan dapat reward daripada Allah SWT kerana kesabaran yang telah mereka amalkan ketika berlaku musibah. Tapi apakah orang kafir begitu juga? Orang munafik begitu juga? Tidak. Susah di dunia untuk mewarisi susah di akhirat pula. Selalu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang dikemukakan di sini, berkatalah seorang pemikir barat namanya Dale Carnegie, beliau ada satu buku bertajuk How to Influence People, bagaimana nak mempengaruhi orang, bagaimana cari hidup yang dapat banyak teman, how to make friends, macam mana nak mempengaruhi orang lain, nak convince orang lain, influence orang lain. Beliau berkata bahawa beliau ni seorang yang kafir. Allahu'alam matinya dalam kafir ataupun dalam iman. Tapi tulisannya kalau kita lihat, kita dapat buat kesimpulan bahawa orang berjaya dalam dunia ni, kata beliau, Dale Carnegie ni berkata, orang yang hidup dalam dunia yang sihat, yang berjaya adalah orang yang tindak tanduknya selaras dengan apa yang ada dalam pegangan hidup ni. Habis pula senang kalau kita sebut. Manakala bagi golongan hipokrit ni, munafik ni, dia menyiksa diri ni kerana dia bercakap hebat tapi kejujuran terbatas dalam diri ni. Lain di mulut, lain pula yang diamalkan. Lain di mulut, lain dalam hati. Jadi orang seperti ini, kata dia, kerana dia tak akan berjaya kerana kehidupannya sentiasa dipantau oleh hati yang tidak tenang, kerana apa yang dilakukan berlawanan daripada apa yang dipegang dalam hidup. Saya ini memberikan kepastian. Jadi ayat yang sedang kita tafsirkan ini diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang beriman yang setia menjejaki Nabi Muhammad SAW, supaya mereka ni, walaupun mereka telah kuat, tapi mereka sentiasa menghadapi bahaya yang berbagai. Munafik berkeliaran dalam dan juga luar kota Madinah. Mereka ni sentiasa tidak puas, mengeluh dan malang sekali berdendam kepada Nabi SAW. Licin sekali perangai. Ini seperti disebut gunting-gunting dalam lipatan, apa yang kita panggil sebagai pagar makan padi. Banyaklah peranan untuk merosakkan Islam, bersekongkol dengan golongan Yahudi dan orang kafir untuk menghentam Nabi dari dalam. Fenomena nifak ni sebenarnya satu fenomena yang kalau kita kaji, dia adalah selaras dengan kekuatan Islam. Lagi tinggi layang-layang itu naik, lagi kuat angin. Begitulah teorinya. Lagi tinggi pokok, lagi kuat angin yang menolak. Kalau di Mekah dahulu muslimin masih lemah, jadi tak ada kepentingan untuk menyertai Islam, sebab mereka kekal dalam syirik. Bila dah pindah ke Madinah, barulah ramai munafik pun.
Sebab daripada hari pertama Nabi datang, Nabi telah menggoncangkan pengaruh yang ada pada Abdullah bin Ubay, menyebabkan dia merasa sakit hati lalu berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain ini rahmati Allah sekalian, dari sifat nifak ini, datanglah solat subuh, datang solat isyak. Kerana dengan dua solat itu mengikis daripada diri sifat-sifat hipokrit. Yang berdoa lah banyak kepada Allah supaya hati kita bersih, berkawanlah dengan orang saleh dan pelajarilah ilmu itu dia. Sungguhnya betul. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi yang tidak akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.